Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, emosi adalah keadaan di mana kita tidak akan pernah nyaman. Maka ketika ada orang menyulut emosi kita, menyinggung kita, tahan sejenak. Kita tidak akan pernah sakit hati oleh omongan, oleh perkataan siapapun yang menyakiti hati kita kalau diri kita tidak mengizinkan hati ini untuk sakit hati. Siapa yang mengajarkan? Al-Quran. Wal kadziminal ghaiz wal afina 'anil nas, yaitu tahan amarah, tahan emosi, maafkan. Karena apa? Memaafkan adalah perbuatan yang membahagiakan, tidak akan pernah keluar kecuali dari hati yang bahagia. Tidak ada kamusnya kita bahagia dengan emosi. Untuk itu, tahan sejenak dan redamlah emosi untuk kehidupan yang membahagiakan dan mencerahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.